Selamat pagi, nama saya Jason Jeremy, NIM 1651439, kelompok 2, kelas 9, PRD 2. Berikut hasil percobaan hands-on make it move, kelompok 2. Udah dari rekam. Instruksi pertama dan kedua berhasil dilakukan sesuai dengan perintah. Instruksi ketiga membutuhkan sedikit perubahan dari program yang pertama kita buat. Kami berencana untuk membuat sebuah bangun datar berupa persegi. Namun, saat kami menggunakan sudut yang ditempuh oleh giro 90 derajat, driving base bergerak lebih dari 90 derajat. Untuk itu, kami mengubahnya menjadi 75 derajat. Sedangkan untuk percobaan keempat, kami menggunakan driving base dengan kekuatan semaksimal mungkin. Namun, apabila kami dapat mengubah driving base agar roda dapat ditambahkan ataupun perubahan titik berat dari robot tersebut, robot mungkin dapat menaiki tanjakan yang lebih tinggi. Sedangkan untuk percobaan 5, kami menggunakan kaki pada kedua motor pada driving base. Robot tersebut dapat bergerak dengan cepat dan stabil, namun gerakannya masih sedikit kasar dan terbanting-banting. Kesan dan pesan saya terhadap percobaan ini adalah bahwa percobaan make it move ini lebih menarik dari percobaan sebelum-sebelumnya karena tidak hanya mengikuti instruksi saja. Sekian dari saya, terima kasih.